Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So yeah, kenapa aku buat kali ni adalah aku nak buat unboxing. So unboxing kepala ni, jom kita tengok. Let's do it. Aku baru je order dalam berapa 2-3 hari gitu lah. So kita tengok unboxing apa aku nak buat. Kita perlukan gunting dan gunting kan. Itulah. Bismillah. Gunting-gunting aja. Okay, so tada. Jadi balik dengan kas ni. Oh. Okay, apa yang aku beli dalam ni? Korang boleh nampak kan? Ni aku beli. Apa panggil? Vacuum untuk buat-buat bilik head kita, jawab kita. Vacuum untuk ni lah. Aku sebenarnya aku beli produk. Tapi jadi tu jadilah guys. Sebab dia macam licin-licin gitu kan. Nah ni baru-baru sampai. Itulah vacuum. So panas-panas. Tengok buka-buka. Buka-buka. Okay. So dia jadi macam ni. Oh. Okay, dapat USB. Kemudian dia ada macam banyak lubang-lubang lah kata, macam mata-mata dia, mata untuk kita vacuum. Ni mata ni, so aku tak tahu dia macam mana. Dia perlukan cas kan, ni bentuk dia. So ni bentuk dia vacuum. So, ada speaker, ada tempat butang ni. Kau boleh tengok butang-butang ni. Ni butang on, ni butang manual ke apa benda ni tempat ni. So tak ada bateri ni guys. Dia kena cas dulu ke macam mana? So guys, kita cas dulu kan. Apa pun, stay tuned. Jom. 2 hours later. Okay guys, so setelah aku cah dua je, kat lama juga ah. Tapi dalam YouTube tu aku tengok dalam tutorial tu, dia macam, kena ya, lama lah, 8 je, 5 je. Ya, aku tak tahu lah, tapi 2 je, 3 je ni aku tak tahu lah bateri ni. Itu sangat organo. Jadi aku rasa, kita terah ni. Ya, tapi lo ni tengah cah ni guys, cah lagi ni. Adakah benda ni boleh buat sambil ni, sambil cah? Aku tak tahu, aku tak pasti sebab bateri sini merah lagi. Nampak tak? Simbol ni merah lagi. Jadi bila simbol merah ni bermakna tak pernah lagi tak? Beritahu lah macam mana gapo jadi hasil dia. Lepas tu ni adalah ada ni mata palo-palo dia lah kau tak? Lube-lube, ada kecil, ada besar, ada besar. Macam lah. So guys, ni okay guys, so aku tengok lah kotak dia ada macam ni. Kertas dia tutorial tapi aku tak payah lah. Tak payah, kena tengok YouTube juga tutorial. So guna dia gini, kena tekan butang ni. Atas ni. Okay, lama. Nampak tak? Ni ada setting. Settingan untuk pilih kita kering ke, kita kulit kita ni kering ke, kita kulit kita ni minyak ke, kulit kita ni biasa standard original kata kan. Ha, itu kata kan. Nampak tak pilih dia? Aku minyak ada macam-macam pun ada lah. Okay, tak tahulah, tak boleh wayak. Tapi kita terah, kita ambil minyak ni. Mesti oily ni untuk buat minyak. Tak tahu lah. Okay, jom kita try.
Dulu. Kita try apa lah ni yuk. Gana apa lah yuk. Kita push tu begini. Terletak lah. Tak macam masa kita pusing. Masih full. Kita lama. Ni sekarang ni aku duduk kat dry ke ni yuk. Dekat neutral. Bismillah. Hey geng, assalamualaikum. So sebelum korang sambung nak tengok, aku ada satu promo untuk video korang, iaitu jom kita tengok kan. Jom. Berdekatan area-area situ, dan aku akan letak alamat di description dan nombor-nombor sekian. So guys, jom kita sambung apa yang jadi hidung aku. Jom. Yo vacuum ga? Yo macam apa vacuum? Sapu-sapu. Ah, sakit ya. Oh, kau ni ada. Kuat juga. Dia macam vacuum sapah. Debu-debu, abuk-abuk. Tapi aku tak tahu, tak nampak sangat lagi ni. Sekejap. Tarik kuat oh. Aku ada banyak bilik hit, bilik hit. Tertekan.
5 minutes later. So guys, yang mana nak beli benda ni, korang boleh tekan link description aku letak ni. Harga memang murah guys, harga memang murah. So apapun, terima kasih yang menonton, yang sudi menonton and sudi support saya. And jangan lupa like, comment, share and subscribe untuk next video. So yang mana nak suruh aku review makin next SLM, tolong DM aja aku. Apapun guys, assalamualaikum. Peace yo. Check it out.